Oke, kita lanjut aja ke tutorial hijabnya. Pertama di sini aku menggunakan hijab segi 4. Paris seperti ini, seperti biasa. Kayak gini. Terus seperti biasa dibikin segitiga dulu. Kalian rapihin aja serapih mungkin. Kalau udah ngerasa nyaman, bagian yang ini sama panjang ya, dirapihin dulu serapih mungkin. Terus bagian yang ini kayak gini, diikat kayak gini. Yang ini, bagian yang ini dimasukin ke dalam seperti ini. Terus kalian rapihin aja serapi mungkin. Dan kalau menurut kalian itu udah oke, jadi tinggal seperti ini aja. Jadi ini hijab simple, tanpa ribet, tanpa banyak jarum. Dan supaya stay di tempat gitu, aku pakai pentul yang gak ada kepala pentulnya gitu. Terus aku jarumin di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan supaya lebih kece badai, di sini aku menggunakan aksesoris brush kayak gini. Terus aku mau pasang di sini. Oke, jadi seperti ini untuk model hijab pesta yang simple banget. Dan menurut aku ini oke, ringan banget. Jadi buat kalian pasti bisa banget. Tinggal kalian pakai apa gitu. Mau kesiniin yang sisa yang ini kan bisa. Tinggal ini terurai satu juga oke. Tapi buat kalian juga yang pengen lebih kece lagi, bisa juga untuk pakai aksesoris yang kecil aja. Nah, terus aku pakai aksesoris hijab yang mini gini. Ini lucu banget ya guys. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Semoga kalian suka dan variasinya simple banget. Terus tanpa ribet juga menurut aku, tapi tetap kelihatan lebih oke. Oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka untuk tutorial video kali ini. Dan buat kalian juga yang pengen kritik ataupun saran, silahkan komen di bawah. Tapi komen-komennya yang positif-positif aja ya, yang motivasi aku supaya kedepannya lebih baik lagi. Dan buat kalian juga yang pengen request hijab, mau itu bikin tutorial hijab, mau itu bikin tutorial make up, selagi aku bisa, insya Allah aku bikin tutorialnya buat kalian. Dan oke, segitu aja untuk tutorial video kali ini. Semoga kalian suka dan see you on my next video. Bye.